Neymar akan merapat ke Real Madrid, jika tiga syarat ini dipenuhi. Bintang asal Brasil yang saat ini bermain dengan klub Paris Saint-Germain, PSG, Neymar, ajukan sejumlah syarat apabila Real Madrid berniat mendatangkannya. Sebagaimana dilansir oleh bolasport.com dari media Spanyol, Don Balon, Neymar menginginkan Real Madrid terlebih dulu untuk menjual Cristiano Ronaldo. Striker asal Brasil ini mengungkapkan kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez, jikalau ia ingin tetap menjadi bintang utama dalam sebuah tim. Dengan hadirnya Ronaldo bakal membikin Neymar menjadi bintang nomor 2 di Real Madrid. Ia juga mau menggeles belancos menjual Gareth Bale yang dinilai menjadi salah satu ancaman bagi dirinya tidak dapat bersinar bersama dengan skuad menggeles belancos. Syarat terakhir yang diinginkan EKS pemain Barcelona tersebut ialah Real Madrid diharuskan memecat Zinedine Zidane sang pelatih. Neymar hanya mau ditangani oleh pelatih berkelas dunia yang penuh dengan pengalaman. Neymar dikabarkan tidak percaya dengan kepiawaian Zidane dalam melatih Real Madrid untuk jangka waktu yang lama. Bintang asal Brasil yang saat ini bermain dengan klub Paris Saint-Germain, PSG, Neymar, ajukan sejumlah syarat apabila Real Madrid berniat mendatangkannya. Sebagaimana dilansir oleh bolasport.com dari media Spanyol, Don Balon, Neymar menginginkan Real Madrid terlebih dulu untuk menjual Cristiano Ronaldo. Striker asal Brasil ini mengungkapkan kepada Presiden Real Madrid, Florentino Perez, jikalau ia ingin tetap menjadi bintang utama dalam sebuah tim. Dengan hadirnya Ronaldo bakal membikin Neymar menjadi bintang nomor 2 di Real Madrid. Ia juga mau menggeles belancos menjual Gareth Bale yang dinilai menjadi salah satu ancaman bagi dirinya tidak dapat bersinar bersama dengan skuad menggeles belancos. Syarat terakhir yang diinginkan EKS pemain Barcelona tersebut ialah Real Madrid diharuskan memecat Zinedine Zidane sang pelatih. Neymar hanya mau ditangani oleh pelatih berkelas dunia yang penuh dengan pengalaman. Neymar dikabarkan tidak percaya dengan kepiawaian Zidane dalam melatih Real Madrid untuk jangka waktu yang lama.